sendiri dan yang datang dekat dengan saya selalu mengingatkan saya supaya saya ni supaya jadi diri sendiri, supaya sentiasa humble dan supaya sentiasa ingat siapa yang buat kau jadi macam ni. Jadi insyaAllah saya cuba doa, saya pun sentiasa doakan juga supaya saya ni tidak terbabas dan tidak diduga dengan situasi itu kan. Sebab kita tak tahulah. Saya tahu ada beberapa pelakon yang tidak selesa dengan cara saya. Which is, saya kan berlakon tak nak bersentuh. Sebenarnya hari-hari kita jumpa dekat set, setiap kali kita nak berlakon, kita rehearsal. And kalau kita tak berlakon masa kita makan, kita dah boleh create chemistry. Daripada situ kan, kita dah bergaul dekat situ. So, Alhamdulillah setakat ni, Zul berlakon dengan Umin Nazira. Walaupun tak bersentuhan, orang boleh terima lakonan kami. Dan orang rasa yang kami berdua ni sepasang suami isteri dalam drama. Dan saya rasa saya beberapa pelakon-pelakon wanita yang sentiasa bekerjasama dengan saya, diorang pun tahu macam mana nak cari chemistry. Which is, tak perlu pun dia nak minta one-to-one session dengan saya ataupun saya perlu minta one-to-one session dengan dia, tak perlu. Just be yourself, kita dekat set, kita bergurau. Aku tahu apa yang kau punya kelebihan, apa kekurangan kau. Kau pun tahu aku punya kelebihan, kekurangan. And kita sama-sama bantu dalam scene. Lakonan ni kecil lah. Betul. So mungkin satu hari nanti isu akan berlakon dengan nama-nama yang pernah terkait dengan isu panas pelakon wanita. So macam mana you nak berdepan dengan handle benda tu? Izu sebenarnya tak ada masalah. Izu pernah beberapa kali digandingkan dengan orang kata yang ada isu-isu sebegitu kan. So far Izu rasa tak ada masalah sebab orang dah aware kot. Orang dah aware awal yang nak berlakon dengan dia, dia memang tak sentuh kan. Kalau nak berlakon dengan dia, bini dia memang kena ada kat set. So mungkin diorang dah aware awal dan saya sendiri pun dah bersedia awal kan. Kena jaga-jaga juga ialah kadang-kadang kita pun tak yakin dengan diri kita. Kadang kita tengok orang kan, dia selalu pesan kat orang. Kadang-kadang kalau Allah nak duga kita, Allah nak uji kita anytime kan. So saya sentiasa tu kan, kalau tanya saya kenapa saya bawa selalu isteri saya pergi mana-mana, antara salah satu sebabnya sebab tu lah. Sebab saya tak nak akan ada mulut-mulut orang cuba nak bercakap atau menyampaikan benda-benda yang tak betul. Dan saya cuba nak elakkan diri saya daripada berada di dalam situasi yang tak betul. So maknanya prinsip yang awak pegang sekarang ni menyelamatkan awak daripada? Alhamdulillah setakat ni. Dan saya harap dia akan kekal macam ni lah. Dia tak adalah tiba-tiba ada benda-benda yang bukan-bukan berlaku nanti kan.